Baik, terima kasih untuk rakan tugas di Angkasa Puri, Syairul dan juga Mac. Untuk pagi ini, berlintas langsung dari negeri Terengganu, dari Iman, untuk cerita pagi dari Terengganu. Di SK Kampung Jurong, daerah Marang, kami bawakan satu lagi cerita yang sangat-sangat menarik yang menjadi tular baru-baru ini di media sosial. Dan sebelum saya ceritakan apa yang menarik untuk pagi ini yang akan kami bawakan untuk cerita pagi di Terengganu, kita persilakan untuk persembahan tarian naga Lion Dance dari para pelajar SK Kampung Jurong, Marang, Terengganu. Baik, ini antara salah satu lagi keunikan yang kami bawakan untuk anda berkenaan dengan seni dan juga budaya yang ada di Negeri Terengganu. Kalau kita lihat pada tarian singa ini, ia sangat-sangat sinonim dengan sambutan Tahun Baharu Cina. Dan kali ini, pelajar-pelajar ataupun anak pelajar Melayu yang menarikan tarian singa ini dianggotai oleh adik-adik kita dari tahap 1 dan juga tahap 2. Dan untuk cerita lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Puan Guru Besar pada pagi ini, iaitu Puan Salma Abdul Rahman, iaitu itu merupakan guru besar SK Kampung Jurong Marang Terengganu ini. Dan untuk ceritanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pastinya untuk pagi ini kalau nak diceritakan pada penonton di TV1 terutamanya, kita lihat di sini anak-anak yang menarikan tarian singa ini merupakan anak-anak pelajar SK Kampung Jurong yang kita tahu di sini merupakan golongan bawah B40 guru besar. Yeah. Dan mungkin bagaimana tercetusnya idea untuk mengadakan kumpulan Lions Dance ini? Ideanya tercetusnya pada tahun lepas, pada bulan Julai 2019, di mana saya dikunjungi oleh Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Terengganu yang menawarkan untuk menubuhkan pasukan Lion Dance di sekolah saya. Jadi saya orang kata begitu terujalah sebab ia bersesuaian dengan sekolah saya, Sekolah Amanah Malaysia, di mana sekolah saya ni perlu ada silang budaya, perpaduan di antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia, dan saya pun menerimalah tawaran tersebut. Dan pelajar-pelajar saya terujalah sebab seperti yang kita tahu, tarian Lion Dance ni selalunya ditarikan oleh masyarakat kaum Cina. Tapi bila saya bersetuju untuk menubuhkan persatuan di sekolah saya, jadi ramailah pelajar-pelajar yang hadir untuk menunjuk bakat, dan akhirnya tertubuhlah 10 orang pelajar saya yang kalau tuan-puan lihat tadi, mereka ni sungguh berbakat. Dan kata coachnya, mereka ni cepat dapat sebab mungkin satu benda yang baru bagi mereka, dan mereka ni mempunyai minat dan rasa saya maksudnya bila berminat ni jadi mudah dapat, kata coach, berbanding dengan sekolah Cina. Okey, itu antara orang kata penanda aras untuk anak-anak ini lebih menghargai seni dan juga budaya. Dan apapun untuk anda yang mungkin nak tahu antara lagi keunikan yang ada di Negeri Terengganu, kami akan bawakan lagi cerita dari bumi Negeri Terengganu Darul Iman. Dan untuk itu kita terus kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri.